Memang di antara salah satu ujian yang Allah berikan kepada manusia ini, salah satunya dia memiliki sifat marah. Kalau saya tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang ada di hadapan ini, siapa yang tak pernah marah dalam hidupnya? Siapa yang tak pernah marah? Ustaz sendiri pun pernah marah juga. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tak pernah marah. Memang ada sifat marah kita. Kita ada limit dia. Ada batasannya. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wa kafa salatan wa salaman daimain mutalazimain ala habibina al-Mustafa wa ala khatimihim wa akramihim wa ashrafihim habibillah wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mujahidin أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم آمين يا رب العالمين ثم أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu, para jamaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita rafakkan dan panjatkan dengan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah. Dengan izin dan rahmat daripadanya, pada pagi ini kita diberikan sekali lagi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyambung perbincangan kita berkaitan dengan hadis Riyadhus Salihin, himpunan hadis-hadis yang telah pun dihimpunkan lebih daripada 2000 hadis yang telah pun dihimpunkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yang mudah-mudahan sedikit sebanyak pengajaran-pengajaran di sebalik daripada hadis-hadis tersebut yang dapat kita kutip dapat memberikan pengajaran dan memberikan kepada kita suatu kesungguhan dan semangat untuk terus kita beramal dan melaksanakan tuntutan-tuntutan yang telah pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita insya-Allah. Sebelum kita memulakan pengajian kita seperti mana biasa, marilah sama-sama kita bersalawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina
محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حضرين الحضران مسلمين مسلمات yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, perbincangan kita masuk kepada hadis yang ke-25. Okey. Masuk kepada hadis yang ke-25. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahu al-Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikanlah wasiat padaku. Beliau berkata, sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan marah. Oleh itu lelaki tersebut mengulanginya berkali-kali, tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah marah, ya, la taghdab. Kemudian tanya lagi, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Ha, ini disebut dalam hadis yang ke-20, hadis yang ke-25. Okay, nanti kita akan lihat pengajaran daripada hadis tersebut. Dalam riwayat lain, beritahukan saya amal perbuatan yang dapat memasukkan saya ke dalam syurga dan jangan panjang-panjang supaya saya dapat laksanakannya. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tanya jangan panjang-panjang bagi nasihat. Saya ingat semalam pun dalam mesyuarat tersebut, ketika kami bentangkan, Prof dia kata patutnya kalau buat pembentangan ni janganlah lebih 10 minit. Ini lebih 10 minit. Itulah siapa suruh bagi penceramah, bagi pembentangan, memang ceramah betul. Bagi pembentangan kena kurang daripada 10 minit. Ini lebih, dia kira dia tengok masa tersebut tu masa, oh ni masa lebih daripada 10 minit ketika memberikan pembentangan tersebut. Baik. Begitu juga manusia, kita tak boleh lama ketika kita nak mendengar sesuatu pengisian. Dan itu memang perkara biasa lah. Untuk ceramah hari ini, ceramah kita jam 10 kita akan berhenti, alhamdulillah jam 10. Nanti tengok lebih daripada jam 10, tengok jam, oh masa kenapa lebih daripada masa dan juga waktunya. Mujurlah kuliah buha kita pagi ni dia tak sama macam setengah di masjid. Kalau lebih waktu tu dia buat begini, ya. Ada setengah tempat tu dia buat begini. Dia masa tu masa dah cukup dah. Baik, teruk sungguh dah. Ya, masa. Satu kadang-kadang hanya lebih daripada 10 minit saja lepas isyak. Ni 10 minit lepas isyak pun boleh buat begini juga tu. Ha, itu memang tanda tu dia bermusuh dengan penceramah lah tu. Wallahu a'lam. Kemudian dalam riwayat lain, kemudian orang itu berkata, ketika saya perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata pada saya bahawa marah itu menghimpunkan pelbagai bentuk kejahatan. Baik, kesimpulan yang boleh kita ambil daripada hadis ini. Yang pertama, hadis menyebutkan dalil tentang tercelanya sifat marah dan besarnya kesan akibat daripada kemarahan. Itu nak menunjukkan kepada kita supaya kita bersabar, tahan kemarahan kita. Sebab apa? Memang di antara salah satu ujian yang Allah berikan kepada manusia ini, salah satunya dia memiliki sifat marah. Kalau saya tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang ada di hadapan ini, siapa yang tak pernah marah dalam hidupnya? Siapa yang tak pernah marah? Ustaz sendiri pun pernah marah juga. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tak pernah tak marah. Memang ada sifat marah kita. Kita ada limit dia, ada batasannya. Melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mampu untuk bersabar, tapi Rasulullah tetap marah jika ia berkaitan dengan agamalah, perkara yang berkaitan dengan agama. Oleh kerana besarnya darurah, besarnya mudarat yang berlaku kepada marah ini, lantaran itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita sifat untuk sentiasa bersabar. Dan sebab itu ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat Nabi, Asyaj ibn Qais nama dia. Al-Asyaj ibn Qais ketika itu dipuji oleh Rasulullah. Rasulullah kata, "Inna fika khaslatani." Sesungguhnya pada kamu itu ada dua sifat. "Yuhibbuhumallah," yang mana Allah suka kepada kamu, iaitulah al-hilmu wal-anatu. Al-hilim
Hilim ini dapat menahan kesabaran ketika dia tertekan dengan sesuatu tekanan-tekanan yang diberikan, dia bersabar. Dan kemudian yang kedua, al-anat, tidak tergesa-gesa dalam menentukan ataupun mengeluarkan sesuatu hukum. Cek terlebih dahulu betul ataupun tidak. Jadi dua perkara ini dipuji oleh Nabi, bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memberikan nasihat kepada seseorang yang memintanya merupakan hak seorang muslim. Hak seorang muslim yang perlu untuk ditunaikan, dan ini jelas daripada hadis riwayat daripada Imam Muslim. Hakul muslim 'alal muslim sittun. Ya, hak seorang muslim ke atas muslim itu ada 6. Ya, yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa Rasulullah mengatakan, idza laqitahu fasallim alaihi. Idza laqitahu, apabila kamu bertemu dengannya, maka hendaklah kamu memberikan salam kepadanya. Kita jumpa seseorang saudara kita se-Islam, apa ucapan yang kita nak mulakan? Bagilah salam kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi. Jumpa, assalamualaikum warahmatullahi. Bukan pandang sahaja. Pandang itu belum lagi diberikan pahala. Pahalanya itu akan keluar ketika kita beri salam. Pandang ni apa? Pandang-pandang. Salah juga. Assalamualaikum. Bagi salam ke atas mereka. Yang kedua, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia menyemput kamu itu, maka terimalah akan jemputan tersebut. Kalau tidak diberikan kesibukan, ada kelapangan masa. Ustaz, saya jemput ustaz banyak kali tak datang-datang. Ustaz duk tengok dalam jadual tu penuh juga masa. Yang kadang-kadang kita terlupa waktu tersebut, dan kadang-kadang dipenuhi dengan beberapa komitmen-komitmen yang lain yang terpaksa dilaksanakan. Baik. Ala kulihan, kewajipan kita untuk menerima saat ketika kita memiliki kemampuan ataupun ada waktu untuk kita menerima jemputan tersebut. Dan yang ketiga, wa idza stansahaka fansahlah. Apabila dia datang nak minta nasihat pada kita ni, maka berikanlah nasihat. Nasihat tersebut, bagi nasihat sekadar mana yang kita mampu, bagi nasihat. Nasihat ni nasihat yang terbaik, yang dapat menyelesaikan masalah, bukan nasihat menambahkan masalah. Ni nasihat yang menambahkan lagi masalah dan mengeruhkan lagi keadaan. Itu yang biasanya berlaku kepada kita. Masalah-masalah tu bukan tujuan bagi nasihat, tapi bagi masalah. Bukan itu yang dimahukan, tapi kita hendaklah memberikan penyelesaian kepada masalah. Cuma kadang-kadang masalah itu terpaksa diselesaikan, ada tempoh masanya, kadang-kadang lama, kadang-kadang sekejap. Tengoklah kemampuan kita. Sebab itu anak ni kadang-kadang bila datang WhatsApp, "Dek ustaz, panjang je masalah ni, macam mana nak selesaikan?" Akhir hujungnya boleh sahaja selesai. Masalah. Sebab kadang-kadang masa tu dia bila WhatsApp ni banyak, jadi kita nak jawab semua ni, satu makan masa kita yang kadang-kadang tidak berkesempatan untuk kita berikan jawapan sekadar yang berkemampuan. Cuma jangan terasa hatilah tuan-tuan puan-puan, kadang-kadang perkara itu berlaku kot-kot terkena. Ustaz macam saya je ustaz lah macam tu. Jadi sebab kadang-kadang masa kami ni penuh, kita tak sempat nak memberikan jawapan. Tak jawab masalah, jawab paling tidak adalah sedikit jawapan yang terpaksa kita berikan. Mungkin dalam perbincangan-perbincangan kalau bersemuka dan sebagainya, mungkin boleh menyelesaikan masalah tersebut. Okay. Baik, seterusnya, wa idza atasha, dan apabila dia bersin, fahamidallah fashammithu. Ketika bersin dia memuji Allah, alhamdulillah, kita pun sebut yarhamkallah, alhamdulillah yarhamkallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadamu. Yarhamkallah, yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya, Allah memberikan hidayah kepada engkau dan memperelokkan urusan-urusan engkau. Kalau tak sebut macam mana? Tunggu dia sebut dulu. Ustaz, kalau sebut dekat hati alhamdulillah tu nak jawab. Dari sudut yang disebut dalam hadis ni, kita dengar ucapan tersebut. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala, baru kita jawab. Tapi kalau nak jawab pun silakan sahaja, tak jadi masalah. Kita mendoakan kepadanya akan kebaikan. Baik, kemudian wa idza marida fa'udhu, apabila dia sakit lawat dia. Sebab itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ziarah orang-orang sakit itu, pahalanya tak sama dengan ziarah sahabat-sahabat dan teman-teman. Pergi walimah, kita pun datang ziarah, itu hak betul, tapi pahalanya tak sama dengan ziarah orang yang sakit. Ziarah orang yang sakit, walaupun kita pergi bersendirian, kita dapat berapa orang? Orang yang ikut kita berapa ramai? Bukan, 70,000 malaikat yang bersama dengan kita, dan 70,000 malaikat itu dia akan menyebut Allahumma ghafir lahu, Allahumma rahamhu. Ya Allah, ya Tuhanku, kau ampunkanlah dia, kau berikanlah rahmat kepadanya. Itu sampai kalau pagi kita pergi, padahal dah selesai dah jam 10 tu, dah habis lawatan tersebut.
Maka malaikat tadi tak berhenti-henti doa sampai ke petang. Dan siapa yang datang waktu petang, doa malaikat ni tadi walaupun dah habis lawatan tersebut, maka malaikat akan doa sampai waktu subuh. Itu di antara kerja dan juga kata-kata malaikat. Allah bagi kelebihan kepada mereka yang sentiasa datang untuk melawat orang-orang sakit. Boleh buat lawatan tersebut. Ini permudahkanlah kerja-kerja dakwah ni. Dakwah ni sebab antaranya salah satu orang-orang yang sakit di hospital kan. Orang yang sakit di hospital ni sebenarnya dia memang memerlukan. Dia tak memerlukan buah tu. Kita bawa duk buah banyak tu. Ya Allah ni kesian buah banyak. Yang makan siapa? Yang makan kadang-kadang tetamu yang ada tu. Sedap pula buah ni. Dia makan semula sampai habis. Yang sakit kata, makanlah kamu. Saya pun bukan boleh makan pun. Dia makan tersebut. Tapi apa yang mereka nak minta? Kadang-kadang mereka nak minta tu semangat melalui nasihat-nasihat yang kita berikan. Jadi boleh buat lawatan-lawatan tersebutlah. Dan kemudian yang terakhir, wa idza mata fattabi'hu, apabila dia meninggal, maka hendaklah turuti, ikutlah akan urusan jenazah tersebut sehingga ke kubur, itu adalah lebih baik. Baik. Yang ketiga, di antara pengajaran yang boleh diambil, mengulang-ulang nasihat memberikan manfaat kepada orang yang dinasihatkan. Ini tadi diulang banyak kali. Kali pertama tanya lagi, ya Rasulullah tolong ausini, bagilah nasihat pada aku, la taghdab. Ya Rasulullah ausini, la taghdab. Ausini, la taghdab. Tiga kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulang ketika itu kepada sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni, kalau kita melihat dalam sejarah baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah akan bagi nasihat dengan melihat latar belakangnya terlebih dahulu. Kalau tengok jenis orang Panahbaran ni, Haji Yusuf tengok, oh Panahbaran ni. Kalau ustaz bagi nasihat, ustaz jangan marah. Haji ulang balik, jangan marah, jangan marah. Sebab apa? Panahbaran sebagai contoh. Sebab saya kenal Haji Yusuf Jadi dalam keadaan demikian ketika itu sebut demikian. Kata-kata tersebut tu, demikian tujuannya apa? Tujuannya nak mengingatkan semula. Malum sajalah manusia ni, benda yang kalau kita tidak ulang dia lupa balik. Kalau tak percaya tanya balik ni. Kita belajar hadis yang pertama, siapa yang hafal hadis yang pertama? Lupa. Belum tanya lagi dengan hadis yang kedua, ada yang ketiga kan? Ulang balik kali kedua, ulang balik. Dan kalau nak mudah ingatan, orang tanya ustaz macam mana boleh ingat selalu? Mudah saja. Caranya setelah kita belajar, kita mengajar kepada orang lain. Sebab itu Rasulullah mengatakan khairun nas sebaik-baik manusia itu man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Mereka yang belajar tentang isi kandung Al-Quranul Karim dan dia mengajar, barulah Allah bagi ingatan pada kita. InsyaAllah dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak mengajar kepada siapa? Ada cucu? Ajar pada cucu. Ada suami yang tak datang? Bagi mengajarlah pada suami. Yang isteri tak datang? Ajarlah pada isteri. Ni nak bagi tahu sikit malam ni tentang maklumat-maklumat tersebut. InsyaAllah. Sebab dia perlukan kepada latihan praktikal. Itu bagi bab mengajar. Samalah juga macam kita. Kalau kita katakan nak memandu, dia tak cukup dengan hanya kita tengok teorinya. Dia kena perlukan latihan. Dan latihan untuk mengingat ini dengan cara kita menyampaikan kepada orang, kepada orang lain. Baik. Yang keempat, marah yang tercela berkaitan dengan urusan-urusan dunia. Segala marah yang Rasulullah kata la taghdab ni, jangan marah, itu merujuk kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia. Naik kereta jam. Ini macam mana ni ya Allah, perjalanan ni nak cepat ni. Hon. Kereta depan pula muslimat bawa perlahan 30 km sejam. Kita duduk kat belakang ni. Ya Allah. Lepas tu pula nak pergi ke sebelah tu, sebelah pun rupa-rupanya seiring juga. Dah tahu kereta lain sebelah tu buat laju, dia pun sama je. Macam mana nak potong ni? Dekat dah tu semua. Boleh berlaku contoh. Muslimin pun sama juga. Jadi dalam keadaan demikian tu tengok, sabar, as-sabru minal iman. Sabar itu adalah merupakan sebahagian daripada iman. Jadi sabar itu diperlukan dalam hidup kita. Samalah dalam apapun perkara-perkara dalam kehidupan kita. Dalam anak-anak contohnya, nak mendidik anak-anak, kesabaran juga perlu dan juga penting. Bersabar bagi seorang suami, bersabar dengan kerana isteri, banyakkan bersabar. Isteri juga kena melihat suaminya, kena banyak bersabar dengan setiap kerana yang berlaku dalam kehidupan. Segala perkara yang berkaitan dengan dunia, apapun urusan-urusan dalam kehidupan kita yang namanya dunia, maka ketika itu kita digalakkan untuk tidak marah dan banyakkan kita untuk bersabar. Dan sementara dalam bab yang berkaitan dengan agama, marah seumpama ini disebut sebagai marah yang terpuji, mahmudah. Berkaitan dengan agama itu memang kita kena marah. Duk tengok perkara-perkara yang baru-baru ni kan kadang-kadang berlaku lah, yang kita tak tahu siapa salah siapa. Yang baru ni kan diedarkan ruang iklan khas
untuk pelacur-pelacur atasan di Selangor. Baru ni dapat maklumat Selangor itu di Selangor ke di mana? Bukan Selangor. Kalau Selangor kami lagi nak siasat dulu. Allah. Jadi bukan di Selangor, di tempat lain. Jadi dah ada dalam surah Abah kan perkara tersebut. Macam mana boleh berlaku hal yang sedemikian rupa? Jadi kalau katakan orang-orang Islam tak sensitif, duk tengok tak apalah, itu perkara dia, tak ada kaitan dengan kita. Ini marah diam seumpama ini adalah diam yang terkutuk. Maksudnya diam seumpama ini tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dia ada kaitan dengan perkara yang berkaitan dengan agama itu sendiri. Jadi dalam bab agama, seperti mana yang berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memutuskan hubungan sesama tiga orang Islam, itulah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semasa selesai peperangan Tabuk. Sebab apa? Tiga-tiga sahabat ni dia tak ikut berjuang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Nabi tadi pun mengaku kesalahan masing-masing. Memang saya tak tahu, tak mampu nak memberikan apa pun alasan. Yang munafik semua bagi alasan. Sementara yang tiga orang ni tak mampu nak memberikan alasan, Rasulullah kata kepada sahabat semua, jangan layan dia. Kalau dia bagi salam, jangan jawab salamnya. Sehingga kan ketika itu sampai 50 hari waktunya, tempoh masa yang cukup lama. Bayangkan kita ni dalam tempoh seminggu sajalah orang boikot datang, duduk sini kerusi, tinggalkan ni, tinggal duduk sorang-sorang je kat kerusi depan. Contohnya di depan sorang. Pokoknya maksudnya, kenapa orang tak nak duduk dengan saya? Kan datang, dia bercakap tak dilayan dan sebagainya. Agak-agak apa yang berlaku kepada kita? Memang tension sungguh. Waktu itu tekanan akan berlaku dalam diri kita. Tak apalah, saya cuba cari orang lain. Jumpa orang lain pun tak layan kita. Ni sampai 50 hari waktu mereka, sehinggalah sampai ketika mereka terasa tertekan. Hatta idza daqat alaihimul ardu, sehingga mereka terasa bahawa bumi itu menjadi sempit dalam kehidupan mereka. Dan mereka bertaubat, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, turunlah jawapan daripada Allah, Allah menerima taubat mereka. Waktu itu Rasulullah lah sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama sekali yang merasa gembira atas taubat yang telah pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Marahnya kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kes yang berlaku kepada Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu yang minta syafaat kepada Rasulullah terhadap seorang wanita mahzumiyah yang telah dijatuhkan hukuman potong tangan. Ni saya dah ulang dahulu kan kisah tersebut. Tengok kesian perempuan tersebut, nanti kalau tak ada tangan ni macam manalah keadaannya. Usamah ibn Zaid dicadangkan oleh sahabat tu, kau jumpalah sebab kau ni adalah merupakan cucu angkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah akhirnya Rasulullah dengan wajah yang merah. Rasulullah telah berkata dalam nada yang marah kepada Usamah ibn Zaid, dan di hujungnya Rasulullah kata, demi Allah, lau kanat Fatimatun, kalau sekiranya Fatimah itu mencuri, laqata'tu yadaha, akulah yang akan melaksanakan urusan untuk memotong tangan Sayyidatina Fatimah alaihissalam, ya, atau radhiyallahu anha. Baik, habis selesai perbincangan perkara yang berkaitan dengan bab ataupun hadis yang ke-25. Berikutnya pada hadis yang ke-26, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة رواه الترمذي. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak henti-hentinya bencana, la yazalu, kalimah la yazal artinya sentiasa akan berlaku. Itu kita kena terima hakikat dalam kehidupan orang-orang yang beriman, memang kita akan sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadikan tema ayat itu dalam kehidupan kita, kerana Allah akan sentiasa hidup. Selagi kita hidup di muka bumi ini, kita akan mendapat ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ujian ini sama ada dalam bentuk kebaikan, dalam bentuk kesenangan, ataupun dalam bentuk kesusahan. Senang pun diuji oleh Allah. Jangan ingat saya ni memang tak pernah diuji. Kenapa? Sihat. Bukan sihat tidak pernah diuji. Sihat itu Allah nak tengok setakat mana digunakan waktu sihatnya dalam hidup untuk melaksanakan tuntutan dan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya ni tak pernah miskin ustaz. Kaya selalu dalam hidup. Daripada mak saya, daripada ayah saya meninggal, harta tu saya pegang sampai sekarang, nak masuk kepada cucu pun masih lagi kaya. Bukan tujuannya, kerana kita kata senang itu tidak diuji. Senang tu Allah nak tengok sejauh mana kita menggunakan harta yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ujian juga daripada Allah
dan satu lagi ujian yang bersifat kesusahan, dan ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimah bala. Di dalam hadis disebut ujian ni dengan kalimah bala. Bala bagi kita lain, musibah bencana, tapi bala dalam Al-Quranul Karim itu maksudnya ujian. Yang kedua disebut dengan nama fitnah. Sebab itu jangan kita silap ayat. Dalam Al-Quran tu Allah sebutkan wal fitnatu asyaddu minal qatli, dan fitnah itu lebih teruk daripada membunuh. Kata, oh, kamu fitnah orang ya. Tahu tak fitnah tu lebih buruk daripada, lebih teruk daripada membunuh. Silap ayat itu. Fitnah itu yang dimaksudkan adalah ujian-ujian dalam kehidupan itu dia lebih teruk daripada orang yang mati. Orang yang mati dia habis begitu sahaja. Tapi kalau orang yang diuji itu lagi masalah diuji dengan satu masalah demi masalah, sehinggakan dia akan terasa beratnya untuk menanggung setiap ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak henti-henti bencana bala itu menimpa seseorang mukmin, sama ada lelaki maupun perempuan, sama ada dalam dirinya ataupun anaknya wa waladihi ataupun hartanya, sehinggalah ia menghadap Allah Subhanahu wa taala sudah bersih daripada sebarang bentuk dosa dan tidak ada tuntutan dosa padanya. Hadis riwayat daripada Imam At-Tirmizi. Sebab itu kita melihat apapun ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, lihatlah dengan pandangan kebaikan, lihatlah dengan pandangan positif, dan sangka letakkanlah sangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya Allah berikan kepada kita hal yang sedemikian rupa itu kerana Allah sayang kepada kita. Allah nak tarik balik kita ni melalui track ataupun laluan yang sebenar. Yang dahulunya kenapa Allah jadikan demikian. Macam kes yang kami hadapi tentang etis tersebutlah. Ada hikmahnya sebenarnya. Kalau dahulu dia dipersisihkan orang tidak layan, tapi sekarang bila dia masuk kembali semula kepada ajarannya ataupun kembali kepada Islam, orang sudah mengambil berat, tanya apa khabar, dan semakin lama dia akan menjadi semakin dekat. Sebenarnya Allah sayang kepada kita dalam hal yang sedemikian rupa. Sakit, samalah juga kita sakit di hospital. Selama ni orang tak tengok kita, tak pernah datang. Ajak pergi ke rumah, tak pernah-pernah datang. Muka ni tak pernah datang. Tapi ketika sakit, waktu itu Masya Allah, ramai orang yang datang. Itu sebenarnya adalah satu kebaikan. Dan daripada situ kadang-kadang hubungan menjadi semakin rapat. Sehingga esok, wujudkan WhatsApp grup orang-orang yang sakit. Maknanya bekas-bekas semua kan, orang-orang yang sakit itu semua dalam grup. Kita masukkanlah grup ni, dahulu kita pernah sakit dan sebagainya. Akhirnya jadi baik. Dan mereka boleh wujudkan pula satu kebaikan ketika itu. Kan itu satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuatu yang yang baik. Allahu a'lam. Yang dimaksudkan ketika kita meninggal waktu itu sehinggalah bersih dosa kita, memang semasa kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kita tidak boleh mendabik dada yang kita bersih sebab kita tidak maksum. Tetapi saat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bersih daripada dosa ini, Allah tidak akan meminta ataupun menghukum kepada kita. Allah tidak meletakkan hukuman kepada kita itu untuk masuk dalam neraka. Sebab apa? Telah pun dibersihkan dengan ujian semasa kita dalam kehidupan. Tapi dengan syaratan, dengan syarat, ketika kita menerima ujian-ujian tersebut, kena terima dalam keadaan redha. Ini hadis ini tak diterangkan. Kita terima apa yang Allah Subhanahu wa taala terima. Ya Allah, terima kasih ya Allah atas segala pemberian. Kalau sebut alhamdulillah, itu dah dapat pahala yang banyak. Kan saya dah sebut dalam hadis yang lain yang ketika itu, sesiapa yang ditimpa dengan kesusahan ataupun ujian daripada Allah, dia mengucap alhamdulillah dan menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka ketika itu Allah akan binakan rumah dalam syurganya dengan nama rumah pujian. Rumah pujian ni tak sesiapa yang boleh dapat, hanya orang-orang yang tertentu sahaja yang diberikan. Istana pujian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah kata segala kesalahan kamu telah pun diampunkan, sebab ketika dia menerima setiap ujian Allah, dia terima dalam keadaan redha. Jadi antara salah satu penghapus dosa-dosa yang kita lakukan itu, iaitulah dengan adanya ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nak menunjukkan tentang sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah ni tak membenci manusia. Kita sahaja yang kadang-kadang benci pada Allah. Sebab apa? Sebab apa yang kita minta tak dapat-dapat. Ustaz nak tahu, ustaz. Apa dia? Saya dah pergi menunaikan umrah, dapat cium lagi Hajarul Aswad. Berapa kali? 7 kali saya pergi, 7-7 saya dapat. Dan saya doa, tapi doa saya tak pernah pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kadang-kadang begitu berlaku. Banyak kali. Jangan kira tentang soal banyaknya. Allah nak berikan ketika itu
bila masanya Allah menganggap sesuai menurut apa yang Allah kehendaki. Idza aradallahu syai'an, idza aradallahu syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Ayat ni seringkali kita hafal dan seringkali kita baca, tapi kita tidak mengimani apa yang Allah Subhanahu wa taala telah pun nyatakan dalam hal tersebut. Allah kehendaki, Allah boleh berikan kepada sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Anggaplah berulang kali itu kerana Allah sayang pada kita. Sebab kalau tak berulang kali ni, tak rajin kita tunaikan umrah. Maka dengan sebab tak dapat tu, kita tunaikan lagi, tunaikan lagi. Hakikatnya Allah sayang pada kita, nak menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ada kemungkinan Allah nak mengangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang lebih tinggi. Kesimpulan boleh kita ambil daripada catatan hadis yang ke-26 ini. Yang pertama, orang-orang yang beriman terdedah, mu'arradun, ya, terdedah kepada pelbagai alwanil ibtila, pelbagai bentuk ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, letakkan dan pasakkan dalam hati kita, dalam diri kita, memang kita orang yang beriman, semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, semakin berat ujian yang Allah berikan, semakin banyak lagi pahala-pahala yang akan Allah Subhanahu wa taala gandakan kepada mereka. Cuma kita tak bolehlah nak minta, ya Allah ni rasanya macam belum berat lagi ujian ni, kau beratkan lagi ujian tersebut. Jangan minta, ya. Tetapi kalau Allah bagi ujian yang berat tu, alhamdulillah, terima kasih Allah. Mudah-mudahan ujian yang aku hadapi ini kau berikanlah dengan pahala yang sebesar-besarnya. Ya, inna idhamal bala'i ma'a idhamil jazaa. Sesungguhnya besarnya sesuatu ujian akan diiringi dengan besarnya pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi terima apapun ujian-ujian tersebut, dan hakikatnya letakkan dalam diri kita, setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memang selagi hidup mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ini adalah merupakan suatu ujian. Yang kedua, setiap musibah yang menimpa diri, harta dan anak-anak adalah bertujuan untuk menghapuskan kesalahan dan juga dosa. Namun disyaratkan dirinya hendaklah redha dan juga bersabar dengan apa yang telah dilakukan oleh Allah ataupun dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Dan menariknya, dalam kes ini Allah sebut bukan hanya diri, tapi Allah kaitkan dengan ahli keluarga dan juga harta kita. Dan memang ketiga-tiga ini adalah perkara yang sehidup kita tak boleh berpisah. Kita tak boleh berpisah dengan keluarga kita. Diri dah tentulah kita tak boleh berpisah. Kita tak boleh berpisah dengan keluarga kita, dan kita tidak boleh berpisah dengan harta yang kita miliki. Kenapa timbul soalan, ustaz, kenapa Rasulullah sebut tiga perkara ni? Tujuannya sebab ketiga-tiga perkara ini adalah merupakan perkara yang asas dalam kehidupan kita, dan selain daripada itu juga boleh berlaku dalam kehidupan kita, ya, diuji dengan orang lain dan sebagainya. Baik. Seterusnya yang ketiga, di antara rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menghapuskan dosa-dosa mereka, dengan menghapuskan sesuatu nikmat yang ada di dunia. Ini rahmat daripada Allah. Allah tarik tu nak tengok sejauh mana kita boleh terima apa yang Allah Subhanahu wa taala ambil, dan saat ketika Allah ambil, Allah nak bagi kepada kita gaji dan juga bayaran yang Allah Subhanahu wa taala nak berikan. Bayarannya sama ada sebulan gaji ke, 2 bulan gaji ke, ataupun RM500 sahaja. Itu bagi penjawat awal yang duduk berusaha tu nak kejar KPI masing-masing tu. Tapi Allah tak ada melihat kepada KPI tersebut. Allah menilai kita sejauh mana kita bersungguh-sungguh untuk kita melaksanakan kerja dan juga usaha-usaha kita untuk kita beramal salih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala akan melipat kali gandakan pahala kepada sesiapa yang dikehendaki. Memang ujian itu nampak berat, nampak susah untuk diterima, tapi kalau kita terima dalam keadaan redha, di sanalah akan timbul ujian, balasan-balasan dan pemberian-pemberian daripada Allah sebagai tanda rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi itu di antara beberapa pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis yang ke-26. Terimalah hakikat bahawa kita adalah merupakan insan yang sentiasa akan mendapat ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang terakhir kita ambil, insya-Allah. Cuba kita ringkaskan, senang sikitlah. Ringkaskan perbincangan kita. Hadis yang ke-27. Ni 2000 ni bila nak habis tak tahulah. Kita kejar. Kita nak kejar ataupun kita nak cuba faham. Jadi faham itu lebih utama. Duk kejar. Ada orang itu cepat. Saya ingat saya mengajar surah apa ni, Yusuf. Hadis Yusuf. Surah Yusuf.
Surah Yusuf tu memang makan masa yang banyak, yang lama. Sebab memang dalam kajian ataupun dalam pencerahan yang diberikan, syarah disebut oleh para ulama dalam kitab masing-masing, mereka mengkaji dengan lebih mendalam. Setiap satu ayat itu ada sahaja pengajaran-pengajaran. Dia berbeza dengan surah-surah yang lain. Tapi surah Yusuf tu, oleh kerana surah Yusuf ini surah yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, ya. Di situlah berlaku keluarga, di situlah berlakunya bagaimana Nabi Yaakob AS mengendalikan anaknya daripada isteri pertama, isteri kedua dan juga isteri yang ketiga tu. Itu dibicarakan dalam surah Yusuf. Kemudian itu berkaitan dengan keluarga. Kemudian kehidupan Nabi Yusuf AS bersama dengan masyarakat. Ketika Nabi Yusuf AS itu berada di negara Mesir sebagai contohnya. Bagaimana Nabi Yusuf AS memimpin. Semuanya ada kepimpinan politik ada dalam kisah Nabi Yusuf AS. Kemudian cerita tentang suasana yang berlaku zaman tersebut, itu juga ada dibicarakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kisah tersebut. Jadi bila saya menyampaikan pengisian tersebut, kuliah Ustaz Ais satu ayat je Ustaz Abi malam ni. Saya buat macam mana, masa dah tak mengizinkan, nanti up balik tangan. Jadi dalam keadaan demikian tu kita terpaksa ambil dan kita nak mengajar pengajaran-pengajaran tersebut. Dan kadang-kadang dia memakan masa yang lama. Mudah-mudahan yang penting kita dapat manfaatkanlah daripada ilmu tersebut. Sebab ilmu ni bukan kerana banyaknya, tetapi ilmu tu Allah nak tengok sejauh mana kita beramal dengan ilmu tersebut, insyaAllah. Ya, mudah-mudahan. Dan sebab itu, kalau kita melihat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sebagai contohnya, beliau walaupun baca 10 ayat tak berpindah kepada tempat yang lain dalam tempoh masa, padahal boleh lagi baca, tetap sahaja berada pada 10 ayat tersebut. Selagi tidak dihadamkan ayat tersebut, tidak difahami akan maksud ayat tersebut dan tidak diamalkan, maka dia tidak akan berpindah kepada ayat yang lain. Dan itulah situasi yang berlaku di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita nak cepat habis tapi mereka tidak, mereka nak berusaha untuk mengamalkan ayat tersebut. Baik, habis hadis yang ke-27. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Uyainah bin Khisn, Uyainah ibni Hisna, fanazala ala ibni akhihi al-Hurr ibn Qais, wa kana min an-nafar alladhina yudnihim Umar radhiyallahu anhu, wa kana al-qurra'u ashabu majlis Umar radhiyallahu anhu wa mushawaratihi kuhulan كانوا أو شبانا فقال عيينة لابن أخي يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه فاستأذن فأذن له عمر فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر jangan silap tu. Yang marah ni Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar menjadi fa'il pelaku. Bila dia pelaku, dia mestilah baris depan, marfu'. Kalau tidak silap, tak apa, saya tak sempat. Faghadiba Umaru radhiyallahu anhu hatta hamma ayuqi'a bihi faqala lahu al-Hurr ya amiral mu'minin innallaha ta'ala qala linabiyyihi sallallahu alaihi wasallam khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ Surah Al-A'raf ayat 199. وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ وَاللَّهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرَ حِينَ تَلَاهَا وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى رَوَاهُ الْبُخَارِي. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, Uyainah ibn Hisn. Uyainah ibn Hisn ini adalah salah seorang mu'allaf yang baru memeluk ajaran Islam. Hatinya masih lagi keras. Dan dia di antara orang yang Rasulullah berikan harta rampasan perang, ya, harta rampasan perang dalam peperangan Hunain, tidak silap ketika itu, sehingga ada di kalangan Ansar waktu itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah i'din. Saya rasa hadis ni kita dah bicarakan dahulu. Dia tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, berlaku adillah. Rasulullah kata, illam a'dil faman ya'dil. Kalau sekiranya aku tak berlaku adil, maka siapa yang lebih adil daripada aku? Rasulullah bagi itu kerana maslahah yang tertentu, disebabkan tujuannya nak menjinakkan lagi hatinya untuk menerima agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rupanya Uyainah ibn Hisn ini sikapnya masih lagi keras ketika itu. Zaman Sayyidina Umar pun dia masih lagi berkata dengan bahasa yang kasar kepada Sayyidina Umar. Baik, kita baca apa cerita dia. Uyainah ibn Hisn ketika datang ke Madinah Al-Munawwarah, kemudian tinggal di rumah anak saudaranya Al-Hurr bin Qais
Al-Hur adalah salah seorang dari sekian ramai orang-orang yang didekatkan oleh Sayyidina Umar. Maknanya orang yang berhampiran dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Orang yang duduk dekat dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni ada beberapa orang-orang yang rapat dengannya. Antaranya adalah Al-Hur. Baik, Al-Hur ibn Qais ini didekatkan oleh Sayyidina Umar. Yakni dianggap sebagai orang dekat dan sering diajak bermesyuarat. Kerana para ahli, kerana dia terdiri daripada para ahli pembaca Al-Quran yang pandai maknanya. Kerana para ahli baca Al-Quran yang pandai maknanya adalah menjadi sahabat-sahabat yang menetap di majlis Umar. Serta orang-orang yang diajak bermesyuarat olehnya. Sama ada orang-orang tua maupun orang-orang yang masih muda usianya. Uyainah berkata kepada sepupunya, "Hai anak saudaraku, engkau mempunyai wajah banyak diperhatikan di sisi Amirul Mukminin ini. Cubalah meminta izin padanya supaya aku dapat menemuinya." Saudaranya itu meminta izin kepada Uyainah, lalu Umar pun mengizinkannya. Untuk Uyainah, lalu Umar pun mengizinkannya. Setelah Uyainah masuk, lalu dia berkata, "Hati-hatilah hai putra Al-Khattab," iaitu Umar. "Wahai anak kepada Al-Khattab," Sayyidina Umar, "demi Allah, Tuhan tidak memberikan banyak pemberian, kelapangan hidup pada kami." Ya, pada kita, merujuk kepada kamilah. "Dan tidak pula memerintah di kalangan kami dengan adil." Umar radhiyallahu anhu marah sehingga hampir-hampir sahaja akan menjatuhkan hukuman padanya. Al-Hur kemudian berkata, "Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bererti berilah kemaafan, perintahkanlah kebaikan dan berpalinglah, jangan hiraukan pada orang-orang yang bodoh, wa'arid 'anil jahilin." Sedang orang itu iaitu Uyainah termasuk di kalangan orang-orang yang bodoh, baru memeluk ajaran Islam, banyak urusan-urusan agama yang belum diketahuinya. Maafkanlah apa yang telah berlaku, yang dilakukan olehnya ketika itu. Demi Allah, seolah-olah Umar belum mendengar ayat ini. Padahal Umar adalah seorang yang amat mematuhi kitab Allah. Hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari. Baik, menarik dalam hadis ini yang mengisahkan tentang kisah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini dibicarakan oleh para ulama berkaitan dengan kesimpulannya. Sebagai kesimpulan pengajaran-pengajaran ini kita akan ambil nanti dalam pertemuan yang akan datang. Masa tidak mengizinkan sebab jam telah pun masuk pada jam 10. Saya terpaksa hentikan pertama, saya terpaksa ikut permintaan saya sendiri pun di pejabat, saya kata saya akan masuk yang 10. Jadi saya terpaksa hentikan perbincangan ini. InsyaAllah kita akan cuba bincangkan pengajaran ini. Tolong ingatkan saya semula tentang pengajaran kita belum bicarakan. Mudah-mudahan sedikit sebanyak daripada apa yang kita bincangkan ini dapat memberikan manfaat kepada kita bersama, insyaAllah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Billahi at-taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا شكيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Tuan-tuan yang ingin meneruskan sumbangan ke Bumi Sabah boleh teruskan sumbangan tersebut. InsyaAllah saya akan hantar ataupun saya akan agihkan wang tersebut ke sana. Dan segala maklumat itu saya serahkan kepada Puan Zuraida. Memang pada baru-baru ni saya diminta untuk pergi pada 12 dan juga 13 pada tarikh tersebut. Tapi memandangkan saya ada urusan, komitmen yang saya tidak dapat untuk lakukan. Walaupun begitu, mereka telah pun berjaya membina surau di sana dan dirasmikan. Dia minta supaya saya rasmikan. Kata, macam YB pula datang ke sana untuk merasmikan surau tersebut sebagai wakil kepada penyumbang-penyumbang yang ada.
Tapi saya tidak dapat hati, namun begitu gambar tersebut ada pada saya. Kalau tuan-tuan nak tengok boleh lihatlah gambar-gambar yang ada. Itu di kampung Kaum Ulu. Kaum Ulu yang letak hampir dengan Kundasan. Dia letak dekat dengan Kundasan lah. Kawasan tu memang dia agak terperosok sedikit, dan bilangan umat Islam hanya lebih kurang dalam 30% kurang berbanding dengan golongan ataupun Kristian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.